Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Mengejutkan, penampilan Amanda Manopo kembali dikomentari. Baju mahal seperti baju gembel. Saat Amanda Manopo kenakan baju robek. Amanda Manopo, wanita yang selalu berpakaian simpel. Namun kali ini pakaian yang dipakai oleh Amanda Manopo jadi sorotan. Baju yang dibanderol harga puluhan juta rupanya menarik perhatian. Yaitu di bagian bawah yang baju yang dikenakan Amanda Manopo ada robekannya. Ternyata mendapat banjir komentar dari netizen. Ada yang mengatakan Amanda Manopo berpakaian baju mahal namun seperti gembel. Baju yang dibanderol harga puluhan juta namun tak pantas untuk dipakai. Rupanya hal ini juga menarik perhatian istri Arya Saloka, Putri Ane. Putri Ane ikut berkomentar di unggahan Amanda Manopo itu dan mengatakan bahwa Amanda Manopo lebih cocok memakai pakaian tertutup daripada memakai baju robek seperti gembel. Namun rupanya Amanda Manopo tidak menggubris apapun komentar buruk dari netizen ataupun dari istri Arya Saloka, Putri Ane. Amanda Manopo tetap fokus dalam pekerjaannya, tetap profesional, dan Amanda Manopo tidak pernah mendengarkan apapun komentar buruk itu. Amanda Manopo tetap pada dirinya yang apa adanya, meskipun selalu dicibir oleh netizen. Dengan penampilannya yang selalu menarik perhatian. Namun ternyata ada juga netizen yang membelanya, mengatakan bahwa Putri Ane tidak lebih baik dari Amanda Manopo, meskipun Amanda Manopo mengenakan baju robek. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.